sedetengah tengah pandemi virus corona, sebagian umat Muslim tetap melaksanakan sholat id berjamaah di masjid maupun di lapangan dengan menjalankan protokol kesehatan. Iya, bahkan tajum, tak hanya sebagian masyarakat, pemirsa, tetapi Presiden Joko Widodo ini juga melaksanakan sholat id berjamaah di Istana Kepresidenan Bogor. Namun dengan jamaah yang terbatas, yakni hanya beberapa perangkat melekat kepresidenan. Meski pandemi virus corona belum berakhir ternyata tidak menyurutkan umat muslim di tanah air untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Di Jakarta beberapa warga di sejumlah kawasan, salah satunya di Salemba, Bluntas, Senen, Jakarta Pusat, tetap melaksanakan sholat id berjamaah. Sholat yang digelar di jalan raya ini tetap dilakukan sesuai protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker. Di Surabaya salah satu masjid yang menggelar sholat id berjamaah adalah Masjid Rahmat di Jalan Kembang Kuning. Meski masih menggelar sholat berjamaah, protokol kesehatan COVID-19 di masjid ini dijalankan secara ketat ke seluruh jemaah wajib mengenakan masker dan jarak antar jemaah dalam satu baris diberi jarak 1 meter. Selain itu dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Rahmat ini dilaksanakan tidak menggunakan pengeras suara dan khotbah sholat Idul Fitri pun diperpendek untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Di Semarang, Jawa Tengah, jemaah sholat id di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Gayam Sari, Semarang harus menjalani tes cepat usai melaksanakan sholat id. Langkah tes cepat COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Semarang ini dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Rencananya, jika ditemukan jemaah reaktif corona, maka jemaah akan dilakukan uji swab dan dikarantina. Upaya tes cepat corona yang dilakukan Dinas Kesehatan Semarang disambut positif jemaah dan seluruh jemaah dengan sukarela menjalankan tes cepat. Tak hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan sholat id berjamaah, Presiden Joko Widodo juga melaksanakan sholat idul fitri berjamaah di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor. Dalam sholat idul fitri berjamaah yang dipimpin Ketua DKM Masjid Baitussalam Salam, Istana Kepresidenan Bogor, Muhammadun hanya diikuti jemaah terbatas. Jemaah yang ikut sholat id bersama Presiden adalah hanya beberapa perangkat melekat seperti Komandan Grup APAS Pampres Kolonel Infantri ahirudin, Asisten Ajudan Presiden dan Pengawal Pribadi serta Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Usai melaksanakan sholat Id berjamaah, Presiden Jokowi, Ibu Iryana, serta putra bungsu Kaisang Pangar pun kembali ke Wisma Bayurini, istana kepresidenan Bogor. Pada tahun ini, presiden tidak menggelar open house, dan Presiden Jokowi pun tidak mudik ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, tim liputan Trans.